Oke, ayo terus ngancing. Satu kata sikat. Wih, alhamdulillah mas bro. Ikan apa ini mas bro? Wih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saudaraku, hari ini kita mancing tekek lagi ya. Untuk spotnya, spotnya itu di belakang saya, saudaraku. Spotnya sangat menantang ya. Ini baru pertama kali saya datang ke sini ya. Jadi kita akan coba-coba di sini ya. Untuk umpan, kita menggunakan umpan jangkrik ya. Dan untuk peralatan kita menggunakan dua joran tekek. Kita bawa dua. Kita coba-cobalah di sini. Mudah-mudahan kita bisa poin ya kan. Untuk spotnya airnya sangat-sangat jernih sekali. Mudah-mudahan banyak predator-predatornya ya kan. Enggak cuma ikan betok aja. Oke, kita uncal-uncal saudaraku. Nanti kamera kita taruh di dekat sini supaya nampak pelampungnya ya kan. Oke, lanjut uncal-uncal saudaraku. Jos. Oke, Mas Bro. Kita akan jagorkan di sini ya, Mas Bro ya. Untuk spotnya jos sekali. Ayo, bismillahirrahmanirrahim. Kita undang dulu. Mana tahu ada predatornya di bawah. Oke, yang satunya kita lemparkan di depan sana, saudaraku. Oh. Ayo, tinggal pilih yang mana ini. Wih, oke saudaraku. Bergelembung saudaraku. Wih, ngancing mas bro. Nampakkah itu? Ayo, ikan apakah ini? Oke, ayo terus ngancing. Satu kata, sikat saudaraku. Alhamdulillah mas bro. Hai, kita strike ikan pucuk saudaraku. Alhamdulillah, warnanya cantik sekali guys. Ah, ukurannya sebenarnya masih kocolan ini ya. Tapi ya lumayan lah. Kita syukuri kita bawa mas bro. Oke saudaraku, kita jagurkan lagi. Oh, enak babone apa lagi yo. Oke saudaraku, kamera saya matikan saudaraku, sikat. Ya Allah mas bro, weh nggak kena guys. Aduh, gara-gara kamera saya matikan mas bro, di bawah nggak kelihatan. Aduh, tiba-tiba langsung mendelep. Oke saudaraku, kita coba lemparkan lagi. Umpannya saya kasih umpan besar ini mas bro, karena mata kailnya pun juga besar. Ya, silahkan dimakan. Kalau ada yang besar, ndak usah nunggu lama-lama ya. Woi, oke saudaraku. Wih, berbuih lagi saudaraku. Ikan apakah ini? Jadi makan atau ndak? Ayo guys, bentulukan guys. Oke saudaraku, mulai bergoyang dia. Ayo, ndak pakai lama ya. Kasihan yang nonton ya. Ayo, kalau berani undrup silahkan diundrup. Goyang pelan-pelan dia mas bro. Oke, ngancing saudaraku. Oh, biarkan tertelan. Aduh, kelamaan mas bro ini. Kelamaan ini, sikat aja ya. Satu kata, sikat. Wih, alhamdulillah mas bro. Ikan apa ini mas bro? Wih, alhamdulillah. Babon guys. Wih, ternyata ikan gabus mas bro. Wah, saya pikir ikan pucuk lagi mas bro ini. Alhamdulillah guys. Ah, kita jackpot ikan gabus. Wih, benar-benar saya pikirkan gabus ini, ikan pucuk ini tadi mas bro. Ah, mantap sekali. Oke, kita lanjut saudaraku. Oke mas bro, kita pindah lokasi ya. Dari tadi di sini terdengar ada tenggakan-tenggakan mas bro, mana tahu ada predatornya ya kan.
Wih, berbuih mas bro, tenggelam mas bro, sikat mas bro. Ya Allah guys, ucul mas bro, ya Allah. Aduh, 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 aduh. Besar lagi tuh tadi mas bro. Tempatnya susah guys untuk menariknya ini. Aduh, aduh, aduh. Lolos saudaraku. Oke mas bro, cukup sekian dulu mancing kita hari ini mas bro. Hari ini sudah sore mas bro, ini sudah jam 6 lewat 10 mas bro. Emang kita tadi berangkatnya juga sudah sore ya, jam setengah 4. Saya pikir ya, seperti mancing ikan betok lah mas bro. Begitu plung ya langsung nyut kayak gitu. Ternyata lama-lama makanya mas bro. Tapi ya sesuai mas bro. Hari ini kita poin 2. Nih, satu ikan gabus, yang satunya lagi beongan ikan pucuk mas bro. Tapi ya sudah lumayan ya. Ini tadi kena matanya mas bro. Tadi sempat ada dua sambaran lagi yang tidak bisa keangkat ya, moncal saudaraku. Yang jelas saya tadi nyentaknya kurang keras, jadi nggak tersangkut dia di mulut. Oke, sampai di sini dulu dan mohon maaf, cuman dapat 2 ekor. Kita sambung di lain waktu, mudah-mudahan kita bisa poin yang banyak mas bro. Oke, mantap. Salam satu hobi, salam Bojonggede. Budal mancing, jos gandos.